usut tuntas dugaan korupsi pada dinas pendidikan yang mengakibatkan 4/9 pada proyek-proyek dinas pendidikan Kabupaten Simalungun, terkhususnya mendesak Kejaksaan Negeri Simalungun untuk segera memanggil dan memeriksa publik yang positif dalam mengawal kasus ini. Terima kasih. Bang, ada laporan itu, Bang? Nah, itu juga masih dalam proses. Untuk kepala dinas sendiri sudah diperiksa. Karena laporan baru masuk kan belum semua. Artinya masih tingkat mana, Bang? Belum ada bukti pembunuhan, Pak. Kalau bukti karena kita masih pembunuhan data keterangan ya belum ada bukti juga. Bang, sejauh ini yang diselidiki terakhir tadi laporan ada tiga. Ada tiga. Sampai saat ini penyelidikannya seluruh paketnya. Kami juga lagi mengumpulkan data dokumen dari pihak-pihak yang terkait dan nanti kami akan melakukan pemanggilan sama pihak-pihak. Kalau saksi karena laporan pun baru masuk dalam paket Jumat kemarin. Iya, dalam sepanjang. Jadi kami masih penyelidikan data keterangan itu aja. Ada beberapa banyak apa yang ngalir sekian orangnya gitu. Ada beberapa banyak. Karena laporan baru masuk Jumat, kami kan. Keterangan berarti belum diambil, belum Pak. Ah itu Pak. Hanya dokumen, ya. Bahannya masih ya. Nomor 021 2022. Kalau kamu hanya